Kami dapat tugas untuk penyemprotan disinfektan di wilayah-wilayah dan di wilayah di areal-areal pelayanan umum. Khusus hari ini kami merencanakan untuk penyemprotan-penyemprotan di wilayah di areal Masjid Jakarta Islamic Center. Ini kaitannya dengan akan direncanakan Islamic Center ini akan menjadi tempat isolasi di tingkat Kota Madya Jakarta Utara bila mana di GRJU penuh. Jadi nanti kalau GRJU penuh akan beralih ke ditambah tempat isolasi corona ini ada di Islamic Center ini. Maka hari ini memang kita jadwalkan untuk penyemprotan agar pelaksanaan perencanaan tempat-tempat instalasi corona bisa berjalan dengan baik. Di khamsatun ufi biha harran wa warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala. Salat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 24
Maret 2020, alhamdulillah kita dapat bantuan dari PMI Jakarta Utara untuk melakukan penyemprotan pada kawasan PPIJ, pada gedung masjid, gedung wisma, dan gedung sosial budaya. Alhamdulillah ini berkat dukungan dari Pak Wali Kota, Pak Camat Koja, dan tentunya dari PMI Jakarta Utara. Ini tujuannya adalah memberikan kenyamanan, keamanan bahwa kawasan PPIJ sudah disterilkan, sudah diberi disinfektan dalam rangka kita penanggulangan virus corona atau COVID-19. Saya ucapkan terima kasih banyak dari unsur pihak Wali Kota, pihak Kecamatan Koja, dan PMI Jakarta Utara. Jazakumullah khairul jaza. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa musibah virus corona ini cepat berlalu dan kita bisa kembali berjamaah di Masjid Jakarta Islamic Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.